Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumai hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Badan Kepegawaian Daerah Kota Dumai menegaskan kepada seluruh jajaran pegawai negeri sipil atau PNS yang ada di Kota Dumai untuk tidak menambah libur lagi pada masa liburan di pergantian tahun 2012. Jika ditemukan PNS yang tidak masuk kerja pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 tanpa keterangan yang jelas, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Demikian ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Dumai Supranef Samsir kepada RTV TV usai mendampingi Wali Kota Dumai Hairul Anwar saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah perkantoran yang ada di Kota Dumai. Sanksi yang diberikan ini bisa berupa sanksi pelanggaran disiplin ringan dan yang lainnya. Yang jelas Badan Kepegawaian Daerah Kota Dumai akan melihat dulu kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh PNS tersebut. Sanksi pelanggaran disiplin ringan itu bisa berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis hingga pemotongan uang transport sebesar Rp100.000 dan yang lainnya. Bagi mereka yang melanggar ketentuan, mereka akan kita kenakan sanksi nanti. Sanksi bagaimana diatur di PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Bisa mungkin mereka diberikan penjatuhan hukuman disiplin dari tingkat ringan sampai dengan tingkat yang berat. Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Wali Kota Dumai ini juga bertujuan untuk memberikan kedisiplinan terhadap para pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Selain Wali Kota Dumai, inspeksi mendadak ini juga dilakukan oleh Wakil Wali Kota Dumai Agus Widayat, PLT Sekretaris Daerah Kota Dumai HM Sukri Harto, Asisten 1, Asisten 2, dan Asisten 3 di pemerintahan Kota Dumai. Semoga dengan adanya inspeksi mendadak ini, disiplin para pegawai negeri sipil maupun para non-pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Dumai dapat meningkat dari tahun ke tahun. Dika Cahaya Putra melaporkan. Demikian Dumai hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat dan saksikan kembali Dumai hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.